alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, yang besar Tuan Imam kita yang mulia, lagi dikasihi, lagi mukhlis, lagi dan segala-galanya lah Tuan Imam kita, seterusnya pegawai-pegawai masjid, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti yang kita sedia maklum, pada malam ini yang mana kita anjurkan satu forum sempena Ma'al Hijrah, ya, yang kita bawakan sempena satu program yang dinamakan Jelajah Dakwah Semarak Dakwah Zakat Negeri Kedah 2017, yang mana kita ambil kesempatan untuk buat forum pada malam ini sempena Ma'al Hijrah. Yang tajuk kita bawa pada malam ni, relax lah bro. Apa dia lalu? Nah, sempena Ma'al Hijrah. Baik, sebelum kita nak mulakan forum kita pada malam ini, suka kita nak perkenalkan lagi sekali panel kita di sebelah kanan, Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrul. Pernah tengok hello lah. Kita bawa malam ni pun tak apa lagi sangat. Kita pernah nampak penceramah radio Kedah. Dan panel kita yang kedua, lagi jauh kita bawa pada malam ni, daripada Penang, ya, Ustaz Muhammad Syafi bin Yusuf Ghani. Ya. Baik, muslimin muslimat rahimati Allah sekalian. Program yang kita anjurkan pada malam ini, kita nak kenal dulu. Program yang kita anjurkan pada malam ini adalah kesempatan yang kita ambil untuk kita sama berkempen. Kita nak cerita isu-isu semasa mengenai Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jabat zakat ni, kita ya ni lalu main kereta lah. Dia pada pergi lepas kata dia ni pagi tadi pun main lah, malam ni pun main, tahu tak ada orang lain kan nak main. Main kata lah. Nama cerita kerak lah, tapi tak buat lah. Nak mak kata Tok Imam kita ni kemah. Dia kemah. Nah, jadi kita sama-sama kita nak kempen, kita nak cerita isu semasa. Zakat nak buat apa, zakat tu buat apa sebelum ni, sambil-sambil. Nah, sambil-sambil tu kita juga berforum nak apa dan dengan tajuk yang kita bawa sempena Ma'al Hijrah pada malam ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, insya-Allah pada malam ini kita tak mau ambil banyak masa tuan-tuan, kita cuba ejah. Agak kalau kata panel tak mau berhenti malam ni, kita kutip. Agak putih tak mau berhenti ke? Tuan-tuan bagi putih tu betul putih sikit. Kita bagi putih cepat sikit. Lebih kurang macam tu lah. InsyaAllah kita akan cuba padatkan masa. Kita tamat-tamat nak kongsi. Kita ambil ilmu pada malam ini insyaAllah. Baik, sebagai mukadimah forum kita pada malam ini, tajuk yang kita bawa, relax lah bro. Jadi kita nak tanya pendapat Ustaz Haji Nurul Aswar. Kita nak tanya, sebab law ni, orang dalam nak buat kebajikan, dalam nak berubah, nak berhijrah ni, orang suka bertangguh Ustaz. Orang suka bertangguh. Ni yang dikatakan ni, yang kita buat tajuk pada malam ni, relax lah. Mudah lagi. Tajuk pergi mana? Macam tu lah lebih kurang. Jadi minta keterangan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير. Kasih kepada yang berbahagia Tuan Moderator kita,
Pada malam ini berbagi al-fadil Sahibul Fadilah Ustaz Firdaus, gandingan ahli panel pada malam ini Ustaz Syafiq, yang berusaha Tuan Imam, pegawai masjid, tentuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah ketika mana moderator sebut tadi bagaimana untuk kadang-kadang manusia ni, sikap kita ni memang suka bertanggung. Tu manusia. Tu yang kadang-kadang kita ni bila sampai satu benda, kita akan kata relax. Kan? Relax. Kita akan kata tak apa. Tu kita. Kalau kita nak menjadikan kita dalam hidup kita satu orang yang lebih baik dalam hidupnya, maka kita kena mengambil saranan yang dibawa oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam kita menjadikan diri kita antara orang yang sangat menjaga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan amalan baik ini. Allah sebut fastabiqul khairat. Makanya kita kena berlumba dalam nak mencari kebajikan dan kebaikan. Dia tak boleh tunggu dah. Pasal apa kena segera? Pasal kita tak tahu bila ajal maut kita akan sampai. Boleh jadi sehari keluar-keluar masjid ni roboh depan tu. Baik. Nampak? Dia bukan nanti tua. Umur 17 pun boleh pergi lah. Jangan duk sangka umur 17 dia kata aku lambat lagi. Tak ada. 17 sehari boleh mati. Nampak? Ha. Yang lambat mati saya seorang kan? Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu hari ni kalau kita nak habatkan tak amalan kita, mana kita nak letak? Kalaulah amalan ni kita duk bertangguh lagi, sedangkan yang nak jamin kita masuk dalam syurga ialah amal baik yang kita kerjakan atas dunia. Apa dia amalan baik yang akan kita buat atas dunia? Berlambak. Yang kata amalan ni maknanya yang kita istiqamah, benda baik tu makna amalan. Dan benda baik yang kita istiqamah, yang kita lakukan setiap masa istiqamah sepanjang masa kita ada buat. Dan kalau benda yang istiqamah tapi tak baik, yang tu dia panggil tabi'at. Tabi'at ni bukan nanti benda haram dah. Benda buruk boleh jadi tabi'at. Dia ni duduk jalan, sambil duduk jalan rajin nak korek tak hidung. Haram dah korek tak hidung? Tak haram. Tapi pasal bi'at dia. Nampak tak? Yang tu dia panggil tabi'at, dia tak panggil amalan. Amalan dia ni mengorek tak hidung. Tak ada. Tak. Yang benda buruk dia panggil tabi'at. Yang benda baik dia panggil amalan. Apa juga amalan-amalan baik? Bercakap baik, cakap benar, kan? Banyakkan bersedekah, banyakkan infak harta kita pada jalan Allah. Sebagaimana yang program zakat buat malam ni, jelajah zakat negeri Kedah. Tuan-tuan, bulan sudah kami pilah tu di Guam Cempedak. Daerah Yan tak? Dua bulan sudah kan? Bulan sudah. Bulan sudah. Bulan sudah. Bulan sudah. Bulan ni main duk tahu Sikiak pula. Sikiak ni bukan kampung orang lain, kampung saya lah. Kan? Kira ketut pun dengar lah. Orang kata lah buat dolar lah. Ha? Kau orang lain tu kan? Saya orang nak jadi Singkir. Kan Sikiak, Singkir. Dan nampak? Ha, sebab tu bila kita nak sebut amalan-amalan yang kita buat ni, maka banyakkan lah. Sedekah, zakat, wakaf, harta kita pada jalan Allah, semua ni amalan yang kita jangan tunggu dah. Sebab amalan ni semua nanti akan jumpa kita nu dekat Yaumul Mahsyar. Dan amalan ni lah yang akan bantu kita untuk kita cepat masuk dalam syurga milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pastinya bila kita sebut tentang amalan ni, maka jangan ditunggu dah.
Ni kadang-kadang kita duk habang kata sedekah, dia kata tak apalah, tunggu kaya baru sedekah. Sampai bila nak kaya? Tuan-tuan, maka banyakkan sedekah. Sedekah, kita ada 10 ringgit, bagi 1 ringgit. Tapi nampak komen sepanah sangatlah. Sebab 1 ringgit ni daripada dulu, kini dan selamanya. Untuk 1 ringgit tu, zaman muda sampai tua, sampai ada cucu 14 orang lah. Duk 1 ringgit tu, dia ni pedekut tak hidup masin tu. Ha, bagilah banyak sikit. Kalau dulu 1 ringgit, tahun ni bagi banyak. Nampak tak? Pasal apa banyak? Pasal amalan kita. Yang ni lah yang akan kita bawa besok dekat padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kamu kami kunci, kata Allah. Mulut kamu kami kunci. Yang akan berkata tangan kamu, yang akan menjadi saksi kaki-kaki kamu di atas apa yang telah kamu kerjakan. Amalan ni jangan ditunggu lah, duk tangguh lagi. Sebab tu Nabi sebut irtani khamsin. Nampak tak? Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa muda buat amal kerja. Ni masa tua baru duduk nyesai. Akulah masa muda dulu, kalau sihat kan bagus. Nampak dia nyesai lah. Masa muda ni mai buat kerja, mai masjid. Jangan tunggu ada program sebulan sekali jelajah zakat ya. Mai masjid, kenai tu imam. Kita masa kenai tu imam ni bermusim. Tuan-tuan, bila kenai tu imam? Bila nak kita nak nikah bulan 11 ni. Masa tu dia mai duk kelentik kat tu imam. Dia tanya mana satu tu imam? Depa kata tu hak forum malam ni tu. Bukan. Pak tu imam mana dia tak forum, dia tadi pengerusi. Nampak tak? Kita kenal tu imam masa bila tuan-tuan? Masa jenazah sampai. Ayah kita, kak kita, pak kita, mak kita mati, baru dia pergi cari mana tu imam. Mana satu tu imam ni? Dia kata, lah tu imam pun muda lagi. Pasal tak nikah lagi ke mak? Dia kata, tak nikah apa? 2 dah. Lawak kan? Tak pergi bini dia ada apa-apa. Pakai tidur-tidur lah pada ni. Tak dapat tuan-tuan. Sebab tu disebutkan kata apa? Yang kata amalan. Ni mai masjid, cari tu imam. Tuan-tuan, ni mahat-mahat tafiz yang ada dekat kita ni. Mai. Kan? Tapi pasal jauh lah. Sungai Pel. Kita hak ada ni mai masjid, kenai tu imam, kenai jawatan kuasa masjid. Kita kenai siapa dia masjid kita, tang mana tiang. Ni dia main-main malam ni, dia kata tu dia lah masjid ni. Dia pun cat no, cat baru. Cat baru apa? Tahu lebih dah. Dia baru main malam ni duk tengok kalau lain no. Dulu lain, dia kata. Bila yang dia buat tukang kapet ni? Tanya tukang kapet pula. Nampak sangat dia tak bisa main. Tuan-tuan, 2 kali tukar dah kapet ni. Duk teratu kita. Duk habang ni, ma'al hijrah ni lama dah duk sambut. 40 tahun hidup. 40 tahun duk sebut bab ma'al hijrah. Tapi duk lagu tu kita. Tak lagu mana Ustaz? Lagu tu. So kita hari ni yang kita buat ni tuan-tuan, kita dah sabar dah. Kita dah sebut dah dekat kita. Maka amalan ni jangan ditunggu dah. Termasuk juga amalan zakat. Termasuk juga amalan wakaf. Kita duk dengar dah amalan-amalan wakaf yang ada ni. Maka infakkan harta kita pada jalan Allah. Tak ada seorang pun yang infak harta dia pada jalan Allah, tiba-tiba dia muflis kerana banyaknya sedekah. Ada tuan-tuan bisa dengar dalam TV ataupun dalam newspaper. Dia tulis, dia kata seorang penduduk di kampung Singkir Paya jatuh muflis kerana banyaknya bersedekah. Ada. Kalau ada, bawa mai khatan akhbar. Yang gila tu hak yang tukang buat berita. Kalau berita tu keluar, setakatlah tak ada yang muflis, yang bankrupt. Pasal apa? Pasal dia tak keluar zakat. Kadang-kadang Allah uji dia. No, dek, no. Ni peminat setia. Duk di tangan yang pasal asam. Ya, tuan-tuan nampak tak?
Saya Ustaz Syafiq nak cakap lah. Saya tak boleh lama pasal penduduk tempatan. Kita pergi orang luar main. No, pada balik pulau belah tu. Balik pulau, bukan balik pulau lah. Belah-belah pulau, belah gelugok. Tuan-tuan, tuan-tuan dah dikasih sekalian. Sebab tu orang yang infak harta dia ni, Allah bagi dia ketenangan. Jangan ditunggu dah. Kalau kita ada, hari ni ada 100, bagi 100. Macam, ada beran. Kita kadang-kadang ada 50, kita dah fikir, aku 50 ni ada nak boleh ni. Ada nak boleh ni, ada nak boleh. Boleh apa? Bagi ya tuan-tuan. Jangan ditanya lah. Kita kadang-kadang, kita confused. Dan kadang-kadang kita ni tak apa yakin dengan apa yang Allah bagi kat kita. Sebab tu orang yang memberi, lagi banyak dia memberi, lagi banyak dia akan dapat. Tuan-tuan, lagi banyak dia bersedekah, lagi banyak dia akan dapat. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah sebut kat kita. Sayyidina Ali kata, beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati esoknya. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Makanya Sayyidina Ali kata, bekerja kita, berusaha kita macam kita nak hidup selamanya. Tapi Sayyidina Ali kata, beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati esoknya. Bila kita nak mati besok tu, agak-agak kita nak tangguh tak lagi apa yang kita buat. Jangan ditangguh lagi, selesaikan segera. Malam ni bila kita habaq kata fadilat derma, infak, zakat, maka jangan ditangguh lagi. Ada duit, infak harta kita pada jalan Allah. Sebab itu Allah pernah sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah kata hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillah alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Allah Subhanahu wa taala kata, apakah kamu menyangka kamu akan masuk dalam syurga sedangkan belum nyata di sisi Allah mereka yang berjihad pada jalan Allah dan belum nyata di sisi Allah mereka yang sabar. Lalu Imam Ibn Qasir sebut dalam mentafsirkan ayat jihadnya apa? Salah satunya ialah menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ada di dalam masjid ni, kalau kita dengar kata ada ma'at tafiz yang memerlukan bantuan, bagi ya tuan-tuan. Kita dengar kata pejabat zakat, tuan-tuan, maka zakatkan harta kita pada mereka. Mereka tahulah buat apa. Zakat ni tuan-tuan, kadang-kadang hak kita tak tahu pun berlambak. Zakat buat ma'at dini untuk anak-anak, anak-anak apa nama yang duduk dalam asnaf ni, mereka boleh bersekolah di ma'at dini, sekolah baru. Kawan saya lah jadi pengetua. Tak lama lagi Ustaz Pidih pula. Kan? Sebab lepas tu apa lagi tuan-tuan? No dialysis. Yang kita duk tahu dialysis ni kan, yang cuci buah pinggang tu, zakat buat lah tuan-tuan. Kita pergi dialysis, kalau kaki tangan kerajaan yang sakit buah pinggang, kita kena bayar, kan? Ataupun swasta, kita kena bayar, bayar. Tapi yang ni zakat punya dialysis. Di satu tempat kan, di pejabat zakat Al-Ustaz negeri Kedah. Maka zakat ni diambil daripada mana? Hasil kutipan zakat kita. Jadi yang ada zakat, yang nak keluarkan zakat, pergi bayar di pejabat zakat. Jangan nak buat pandai-pandai sendiri. Ni dia nak kira biar ya tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita beramal untuk sebagai satu persediaan kita menghadapi saat kematian. Ajal maut yang datang, akan datang pada bila-bila masa, akan menjenguk kita. Yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, raja, rakyat, semuanya akan menemui kematian. Jadi bersegeralah kita dalam melakukan amal kebajikan ini, kerana yang pasti amalan inilah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita menelusuri jalan-jalan liku kehidupan kita di bumi yang kekal abadi, iaitu yang iaitulah yaumul akhir. Kasih tuan-tuan, saya nak ringkaskan di sini, nanti kita jumpa pada pusingan yang kedua. Alright, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mukadimah yang cukup baik. Ya, saya dah pernah baca ada hadis tu, mukadimah apa dia, mukadimah kuliah kita kat sini pernah baca. Kita dalam kita nak buat kebaikan, dalam kita nak menginfakkan harta kita. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cara yang paling terbaik untuk nak dapat pahala untuk orang yang bersedekah ni? Nabi kata adalah waktu ketika mana kita betul-betul punya susah. Betul-betul susah, yang tu adalah waktu yang terbaik. Dan Nabi sebut juga kepada kita, janganlah sehingga mana kita ni lalai, sehingga mana nyawa dah duduk dekat halqum dah, pada waktu tu baru kalut nak bersedekah. Jangan sampai macam tu, Nabi kata. Jadi dah ustaz dah terang banyak dah. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz Syafie. Tadi apa dia Ustaz Aswar dah cerita tentang kepentingan bersedekah, mengeluarkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak dengar kelebihan ustaz. Kelebihan orang yang menafkahkan harta dia, keluar harta dia, wakaf. Macam masjid ni nak buat apa dia, pembangunan ni. Jadi apa kelebihan yang Allah janjikan, Rasul janjikan di dunia ni dan juga di akhirat nanti? Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Kasih pada Fadil Ustaz Fidaus, Kaningan Panel Ustaz Nur Aswar, Allah Tuan Kuasa, Pengerusi Tuan Imam, tuan-tuan istimewa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ni kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan yang ada ni. Kita dapat bertemu malam ni atas nak bincang satu tajuk yang besar juga lah, berkaitan dengan hijrah yang kita nak bincang pada malam ni. Fokus dah jabat zakat mai, kita nak cerita beberapa benda berkaitan dengan kelebihan kita ni infak fi sabilillah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut juga berkaitan dengan kelebihan orang bagi infak harta fi sabilillah. Infak ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan satu perumpamaan yang mudah lah. Ya tuan-tuan, kalau saya lepas itu lah yang ni jatuh. Kalau Ustaz Fidel lepas jatuh lah. Kalau Ustaz Nur Aswar lepas, jatuh juga. Kalau saya cari tuan-tuan siapa-siapa pegang tuan-tuan lepas, jatuh lah. Jatuh. Kampung kita ni hak paling hantu ayak kali lah contoh. Katalah hak dadah ke, hak penyamun lah. Kira hak paling tak bagus kali di kampung ni panggil. Kata-kata cuba nak lepas saya botol ni, jatuh lah. Jatuh. Han panggil mufti Mesir pun jatuh. Han panggil siapa pun jatuh. Sebab apa bila kita balik benda jatuh ke bawah? Sebab dia punya konsep tu tak tahu apa dia. Konsep dia, nama dia konsep graviti. Konsep graviti tu apa? Siapa baling pun jatuh. Saya baling jatuh, tuan-tuan baling jatuh, baik, soleh, toleh semua jatuh. Konsep Allah Ta'ala bagi satu je dalam banyak-banyak amalan ni, infak fi sabilillah ni, dia lain daripada lain. Dia lain daripada lain. Semua orang lah tuan-tuan, nama kata manusia bila dia infak fi sabilillah ke, dia buat keluar baik duit dia untuk benda yang baik, Allah akan layan dia walaupun dia kapiak. Tuan-tuan pernah tengok tak anugerah kadang-kadang Grammy Award ke apa? Abang tak tengok apa ni warung tu. Bekas bear di rumah macam Quran tu je aku dah payung cakap dengan apa. Tengok muka macam warung tu, wabarakun dia lah hebat tu ni. Ada anugerah orang putih tu. Pakcik-pakcik yang melakon 60-an, zaman 70-an. Pakcik ni duduk atas kursi, roda dia tolak main. Tua dia bagi dia anugerah. Umur 95, 97. Tak mati-mati lagi, panjangnya umur dia apa?
Sebab apa? Kadang-kadang tuan-tuan tahu depa buat apa orang putih ni. Bila depa berlakon, duit depa belakok, depa ambil depa duit depa, depa bagi kat charity, bagi dekat badan nak amal. Sama ada anak yatim ke, depa banyak suka bagi kat binatang. Binatang, depa ada 2-3 orang dalam grup NGO depa, cari ni anjing kena langkah tepi jalan, burung aksiden, kucing kemek kaki, hak cengkoi tangan ke apa. Jenis itu dikumpul semua, dia ni sponsor tu. Disebabkan dia ni duk rajin bagi ikut benda-benda hak baik macam tu, Allah panjangkan umur dia sampai ke satu tingkat. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita jangan ragu-ragu dengan apa yang Allah nak bagi pada orang yang buat keluar apa yang ada pada dia. Sebab kata Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam hadis kursi, anfiq unfiq alayka, hang bagi, hang bagi, hang bagi, sebab aku akan bagi lebih banyak lagi kan. Tuan-tuan, macam bumbung duk atas kepala kita ni, Allah nak limpah ruah macam-macam benda ni, banyak benda tersangkut di atas bumbung. Sebab apa? Sebab kita tak bawa keluar. Kalau kita bawa keluar, macam kita tolak bumbung ni hujung sikit, dia turun berlambak-lambak daripada Allah SWT nak bagi banyak-banyak, kita tak tahu. Sebab itulah hadis kursi, Allah Nabi SAW menyebut setiap hari, bukan hadis kursi, hadis riwayat Imam Muslim, menyebut setiap hari dan setiap pagi dua malaikat akan duduk dan mereka akan doa. Yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang rajin duk bagi duit ni, duit dia infak fi sabilillah untuk benda yang baik ni, kau gantikan dia balik, ya Allah. Malaikat doa supaya Allah gantikan balik duit tu. Kita ni tuan-tuan, saya duk tengok masalah kita ni adalah, kita duk ingat duit mesti balas duit. Yalah ustaz, saya infak fi sabilillah RM10, RM5, saya infak RM1, mestilah ada RM10 balance dalam poket saya. Sebab Allah kan dia kata setiap manja' abil hasanati falahu asyru amthaliha, siapa yang buat satu dapat 10, tak ada pun RM10. Ya, otak kita pendek ke tu? Sebab Allah bukan mesti bagi duit dalam bentuk duit. Dan tu Allah bagi duit dalam bentuk apa? Allah bagi rezeki kat kita lah, rezeki duit lah. Ha, tu lah otak kita tak faham. Kita nak kira rezeki ni, nak kira wang ketui ringgit nak makan darah tu ya rezeki kita. Tak, rezeki ni luas lah tuan-tuan. Umur kita 67, sepatutnya macam-macam penyakit memang ada, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, macam-macam lagi lah penyakit. Kita pun risau, pergi cek di hospital, cek darah tengok 6.4, kawan-kawan lain 17.4, kita 6.4. Allahu Akbar, tak ada macam mana. Alhamdulillah, mungkin berkat anduk derma fisadillah, Allah pelihara penyakit kan. Umur-umur macam ni patutnya dah ada darah tinggi dah, pergi cek tengok BP, alhamdulillah BP semua cantik, blood pressure dia cantik. Mungkin disebabkan hal rajin infak fisadillah, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Sebab apa? Sebab mungkin kita ni jumpa masjid, kita duk rajin derma, pergi sini kita duk infak fi sabilillah. Sebab tu biar banyak benda kebaikan. Tuan-tuan pergi mana-mana singgah, yang tempat yang kita tak kenal, tempat yang kita tak tahu ada tabung, bolehlah tabung tu. Berapa nak bo? RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, RM4 ke, RM5 ke, suka hati kita. Kemampuan yang paling banyak sekali kita boleh buat, Allah akan ganti kat kita macam-macam. Kadang-kadang Allah tak bagi kat kita, Allah bagi anak kita. Anak ni Allah bagi tuan-tuan, Allahu Akbar, cerdik lah, bijak lah. Duduk di sekolah tak payah pergi tuition, dia pergi sekolah balik main ni cerdik pandai lah. Tak ada lah kita duduk ajak dia terus, kita pun kalut balik kerja tak dan. Tapi Allah bagi pandai, tak payah pergi tuition. Masuk pertandingan sekolah ni, masuk pertandingan tu, wakil sekolah, sekali dia balik beli dapat hadiah ni, dapat hadiah tu, dapat hadiah ni, boleh basker sebiji. Patut kita duduk kalut nak pergi hantar dia sekolah, tak payah dah, Allah jimat masa kita. Rezeki Allah bagi kat anak kita, dia boleh pergi sekolah, pergi kurikulum petang apa semua pakai tu, tu rezeki kat tu. Allah bagi kat kita suami yang soleh, suami yang baik, sama-sama main dengar ceramah, main kuliah, bagus tak? Bagus, alhamdulillah. Allah bagi isteri yang soleha, sama-sama main duduk naik motor dua orang pergi kuliah muslimat, bagus tak? Bagus, rezeki lah tu. Tidak tuan-tuan dapat isteri, Allahu Akbar, hak jenis macam ni apa, hak jenis singa luk misteri tu. Saya tuan-tuan, kami malam Jumaat kerja isi, mereka hantar lah kertas, ustaz tolong doakan isteri saya tak sihat, tolong doakan mak menakan saya dari hospital. Dalam banyak-banyak tu, tuan-tuan tak ada satu tu tulis, tolong doakan
Allah lembutkan isteri saya kerana isteri saya sering belasah saya. Oh, yang isteri betul fikir. Tuan-tuan tahu tak jadi apa? Isteri saya selalu jerut saya dengan wire telefon tu. Kawan balik lambat tak tahu lah. Dia jerut Allahu Akbar. Ganaya. Tu kalau dapat isteri macam rodok laki dia 2 hari tak balik tu. Macam apa? 2 hari tak balik rumah, geram kan. Abang pergi mana? Abang jalan-jalan. Nah, jalan terus dia dah. Tak payah jalan dah. Selamat terus. Kalau dapat isteri ke tu? Allahu Akbar. Penat dia. Dapat isteri hak tepi sampai kat atas rumah flat. Rumah kepung. Allahu Akbar. Rezeki kat tu Allah bagi. Allah bagi jiran yang baik, rezeki dah. Rezeki jiran yang baik. Tuan-tuan nak balik kampung, bagi kunci kat tangan dia. Dia masuk rumah ekor yang rumah kita dia jaga. Kucing kita dia belah jaga bagi elok-elok. Lepas seminggu kita balik mai, kucing tu sihat elok, ikan-ikan semua elok. Barang rumah tak hilang. Allah bagi rezeki jiran yang baik. Allah bagi rezeki kawan tempat kerja yang baik. Allah bagi rezeki jemaah sama-sama sembahyang baik. Banyak bentuk rezeki yang Allah nak bagi kat kita. Bukan mesti rezeki dalam bentuk duit. Berapa ramai yang ada duit tapi hati tak tenang. Berapa ramai duit berlambak-lambak-lambak-lambak tapi Allah rentak ketenangan hati tak ada. Pukul 3 pagi dia tidur di atas sofa rumah dia, katil yang mahal, beli aircon sejuk, bapak sejuk macam Encik Abah ni. Aku rasa macam duduk dalam bilik mayat lah Encik. Punya lah sejuk. Malam tak sejuk sangat, hari ni dia ganti boleh sejuk. Nak tidur boleh tak? Boleh lah tidur. Nak tidur macam mana? Ketenangan hati tak ada. Pukul 3 pagi anak dia, anak perempuan dia tak balik ke rumah. Pukul 1:30 pagi dia tak boleh tidur. Duduk bangkit minum air, tidur balik, bangkit minum air, tidur balik. Sebab apa? Sebab anak lelaki dia tak balik 2 hari dah. Anak lelaki apa? Isteri dia pun telefon tak angkat, tak tahu pergi mana. Seminggu tak balik rumah dah. Pening tak? Pening. Tu duit banyak tu. Sebab tu Allah kata am yahsabuna annama tumiddum bi min malin wa banin usari'u lahum fil khairati bal la yashurun. Sadaqallahul azim. Adakah hamba sangka orang yang ada anak pinak yang banyak, orang yang ada harta yang banyak, itu tanda aku segerakan kebaikan untuk mereka? Tak. Allah kata kebahagiaan, ketenangan bukan mesti duit yang banyak. Kita jangan kata, oh dia tu duit banyak, oh Allah sayang lah tu. Jadi dia tak ada duit. Tu Allah benci lah tu, sebab tu Allah bagi dia duit. Tuan-tuan saya nak abang, duit tak kena guna dengan miskin tak kaya. Allah bagi ketenangan, lebih banyak kita guna harta. Infak fi sabilillah, tentu Allah bagi ketenangan. Tak mana nak bagi, Allah nak bagi ketenangan. Allah bagi ketenangan. Tuan-tuan, saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Orang miskin, susah. Tuan-tuan pernah tengok gelendangan TV3 ambil gambar tu. Majalah 3 bawa kamera. Tu gelendangan tidur tepi jalan tu. Gelendangan tidur tepi jalan. Mereka ni bawa kamera adalah YB lah apa semua. Macam-macam orang NGO lah, Adun Kawasan lah apa semua. Biasalah semua tu ikut main nak bagi bantuan kat gelendangan. Gelendangan tu tidur ni, dia bawa kamera hak cerah tu. Spotlight tu kerak ni. Kerak tu apa pun. Tak bangun juga. Punya ramai dah tidur. Dia punya lena lah, syok lah. Allahu Akbar. Dia kerap bagi-bagi. Ni kami daripada TV. TV3 nak buat interview sikit ni. Apa ni macam mana duduk kat sini semua. Tidur balik ramai lah. Punya mengantunya. Dia punya tenang. Kita tuan-tuan muslimin rahmat nanti oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita tengok. Kaya nak makan. Kena tidur. Kena makan pil segenggam baru boleh tidur. Dia tu tidur tepi jalan. Tak hebat lagi, kita hebat lagi. Dalam kuliah pun tidur. Khutbah Jumaat tidur. Abang kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah apa pun semua kita lena lah ya. Kita hebat pada dia tu. Allah bagi ketenangan pada dia. Bukan mesti kaya Allah sayang kat yang. Tak, tuan-tuan pernah tengok ada orang miskin. Susah, orang miskin. Orang gila pula tengok, orang gila. Orang gila seluar tak apa tu, ikat tali rafia tu, jalan duk londek aku tu, rambut berketul-ketul aku tu. Jalan dia makan apa? Dia makan di kedai, di unsu, makan kedai. Miko, tengok, dia makan belen, orang makan. Jangan tengok nasi gandak lebih kan. Tak tahu apa-apa, dia ambil milu air basi dalam sampah pun dia ambil. Minum. Allah jaga lah tuan-tuan. Tuan-tuan mana tengok orang gila beratok, macam kecil mana. Tengok, klinik kesihatan yang dia duduk beratok. Ha, buat apa ni? Orang panggil man lah, man gila. Contoh lah, kalau ada lagi pun marah pula. Buat contoh je lah. Hey man, nampak apa ni? Dia tak ni, nak check ni, hari ni ada check doktor kecil mana tak. Bukan kata dia, dengan kita-kita kan gila cakap dengan dia tu. Tak ada. Tuan-tuan tengok orang gila,
berata sebab dia ni dialisis buah pinggang. Mana ada. Dia nak makan suplemen ada macam kita. Makan vitamin C, vitamin Z, vitamin Q, tak ada. Dia kena sampah. Dia tak ada piramid makanan. Hak makan kena makan banyak, hak ni kena makan sikit, hak ni makan tak ada. Mana ada. Dia terkadang tu sampah hak nak keluar dia ambil tu. Dia makan sos buah cicak orang buah hak KFC belen-belen dia gunting dia makan dia gigit gitu ya. Allah pelihara. Tuan-tuan, saya nak abang, itulah kebahagiaan hakiki. Bukan mesti duit kita kumpul banyak. Sebab duit kumpul banyak, belum tentu milik kita. Milik siapa? Milik Petronas, milik Shell, milik U Mobile, milik TM. Tu bagi orang yang habis. Tak ada. Allahu Akbar. Duit kita ni yang mana duit kita? Yang pasti duit kita lah tuan-tuan. Duit kita derma infak fi sabilillah. Masuk dalam kotak, itulah duit kita. Tak masuk dalam kotak, bukan duit kita. Lepas tu lama bagi tahu tuan-tuan derma kat makcik-makcik, kat orang susah tepi jalan kan. Dia bagi kat dia RM10. Kita duduk tepi dia, dia akan kata terima kasih lah nak bagi kat makcik nak. Kita pergi kat tepi dia, kita kata makcik, terima kasih nak. Kita kata kat dia. Makcik tu kata, sebab apa anak kata kat makcik ni terima kasih? Makcik lah kena kata terima kasih. Sebab anak bagi kat makcik. Sebab apa? Anak yang kata terima kasih kat makcik. Anak ni isak gang ke? Dia tanya kita. Kau minum ketum, pelik sangat perangai ni. Kita kata, tak makcik, saya tak tahu isak gang, saya bagui. Saya tak minum ketum semua. Saya minum ayam, minuman cak keluarga je. Tu tak minum lagi, sakit baru nak minum. Kita kata kat dia, makcik, walaupun tabung makcik ni nampak macam nak keluar ada skru dia plastik paling buruk di muka bumi. Tapi tuan-tuan kena ingat, makcik tu, tabung makcik tu lah satu-satunya bank yang ada cawangan kat akhirat. Kita bawa RM10, tuan-tuan boleh bawa clock duit tu. Walaupun tak ada password, walaupun tuan-tuan dah lupa ada password, kad tak ada, di bank tu Allah akan bagi balik RM10 kita. Kita yakin Allah dia bagi balik duit kita. Kita nak pergi cari bank rakyat, tak tahu lah kat mana. Hong Leong Finance menerap di masyarakat, tak tahu kat mana cari dah. Ada BSN kau. Semua bank tak ada. Satu je bank ada. Bank macam itu. Macam itu token bank yang paling hebat sekali. Bila? Bila kita banyak infak fi sabilillah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita. Sambung lagi hadis tu, malaikat akan doakan apa? Wa ati mumsikan talafa. Wahai Allah, kau bagilah kemusnahan. Kau bagilah lingkup duit-duit. Kalau bahasa Pulau Pinang, kau bagilah tolenji. Faham ke tak tolenji? Tolenji tu bagi lingkup orang duit-duit yang orang yang kedekut sangat ni. Orang yang kedekut sangat, dia nak derma infak fi sabilillah pun dia cakap banyak. Ni apa nak buat masjid, buat apa? Duit tak ada buat masjid, buat apa? Ui, ayat. Ni apa nak buat sekolah agama, buat apa? Duit tak ada apa nak buat sekolah agama, buat apa? Ui, ayat. Bagi je lah infak fi sabilillah. Hang boleh banyak mana? Tak boleh 20, 100. Banyak mana kita bagi, kita Allah akan ganti balik. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan akan janjikan kamu dengan kemiskinan. Tabung jalan dia kata, takkan nak derma beli 50. 50 tu orang boleh buat macam-macam lah. Boleh banyak duit tushi, banyak duit kereta, banyak yang tu. Isteri suruh beli tak pawai, tak beli lagi lama dah. Berdemu kelepak dia, dia haplah dengan kepala otak kita. Dan tak payahlah derma daripada 50, waktu tu jadi RM1 dia. Sebab syaitan itu janjikan kemiskinan, kemiskinan tu kita. Tapi kata Allah dalam ayat yang sama, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan dekat kamu ni apa? Keampunan dan kelebihannya banyak. Tuan-tuan, saya nak kongsi satu cerita. Dulu, saya forum sekali dengan kita punya Dato' Abu Hassan Din dan Ustaz Syamkut. Mana? Syah Syamuga. Mana lokasi tak ingat. Di Gurun kot tak ingat. Malam tu, memang nak guna duit untuk buat masjid di surau di Kota Raja tu. Kami pakai pump lah. Hang cakap sikit, aku cakap sikit, aku cakap sikit, hang cakap sikit. Habis tuan-tuan ceramah tu, di belakang tu, tepi tu, ada satu makcik tu langkau lah. Dia naik, dia bagi kat Ustaz Abu Hassan Din. Dia kata, Ustaz, yang ni saya nak wakafkan untuk Kota Raja lah. Ustaz nak buat program tu. Dia ambil lah. Ustaz Abu Hassan Din tu, dia pergi belakang sikit. Saya duduk dalam kami nak pergi on the way, nak pergi makan tu, dia tuang di tangan dia. Rupanya, mat tuan-tuan,
pantai yang murah lah. Ustaz buat sanding kata, Ustaz, dia kata, nanti cuba tengok berat berapa. Pasal 10,000 pun, dia kata macam kita tak kenal lah ukur berat tu. Tapi kita tengok tu, kalau mas ni contoh, kalau berat macam tu, bukan 6, bukan 2,000-3,000 punya cerita lah. Memang berat tu. Dia kata kat saya, buat sanding kata kat saya, masa makan dia juga kata, kalaulah rantai ni, katalah mak kau tu duduk di rumah dia, hilang rantai tu tak tahu pergi mana. Dia cari di rumah, cari. Dia rasa selesa lah. Takutlah, risau. Suami marah, mungkin rantai tu masa anniversary ke, suami bagi hadiah ke apa-apa. Ini macam malam tu tak boleh tidur. Dia serabut lah sebab apa ni. Rantai RM10,000 hilang. Tapi dia kata kat saya, Ustaz Datuk Abu Sandin, dia kata, Ustaz, Ustaz yakinlah, malam ni adalah malam yang paling tenang sekali makcik tu tidur. Kau tadi yang bagi derma tu, RM10,000 rantai tu, dia paling tenang sekali tidur malam ni, paling nyenyak dalam hidup dia. Sebab dia pasti rantai dia tu, walaupun tak ada depan mata dia, tapi dia akan dapati nanti satu hari, ganjaran dia infak fi sabilillah tu, dia pasti akan dapat balik. Benda hilang kalau dunia, syaitan kan. Syaitan ni, syaitan ni lah, dia janji kemiskinan. Saya nak bagi sampai RM5,000, saya nak bagi sampai RM10,000. Saya tak tahu belah sini tuan-tuan, belah pulau, trend sekarang ni orang perempuan, derma barang keman. Habis tuan-tuan, lancar derma tabung lah, hujung kira, mesti ada. Tak cincin, suban, tak ada lah. Gelap, tak ada, kita ada bawa lagi. Yang ni, macam lah, punya baru ini. Tengok-tengok baik-baik tak ada, Allah tak bawa baik-baik ni. Ambil ni, buh bantu. Ambil pulak ni, buh pergi. Ambil pulak ni, buh. Ambil hak orang, buh kau. Kau bantu kata, buat punya aku kata ni, siapa curi ni. Punya tindak derma tu. Allahuakbar. Orang perempuan hebat, mereka tak kira. Sebab mereka tahu, tinggal buat apa ustaz. Kata kami mati malam ni, suami aku kau boleh harap sangat. Nikah lah, bagi semua kat itu. Daripada semua boleh kat orang lain, baik aku dapat hak abuan aku, dia pun gunakan. Itu kita katakan apa? Infak sama-sama. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Itu sama sedikit yang boleh kita kongsi atas nama infak kita fi sabilillah, derma kita yang kita buat. Itu baru benda sunat. Apatah lagi benda zakat yang fardu yang kita buat. Bertambah-tambah lagi ganjaran pahala yang Allah SWT nak berikan kepada kita. Baik, saya rasa saya nak serahkan balik kepada Tuan Imam Mina. Selesai rakan nama kita. Baik. Clear. Baik, terima kasih Ustaz Syafi. Maka kita telah habislah rakaat yang pertama. Kita tunggu pula rakaat yang kedua. Baik, tapi sebelum tu pertengahan kita ada iklan macam biasa. Kita main hari ni buat kata saja kita nak kena iklan tak? Yang iklan yang pertamanya kita nak iklan mengenai infak wakaf untuk masjid ni sendiri. Nah, masjid ni dia nak buat mihrab, dia nak buat mimbar. Mimbar tu kita padan nak kena buat. Tak padan tengok Tok Imam kita. Ha. Letih. Dah kan kita Tok Imam ni. Kita pun pernah naik. Aku pernah naik. Raga macam nak buat 2 minit. Aku tu buat. Sempit. Apa lagi lah sikit. Mana awak kantai lah ni? Buat kantai. Buat kantai awak pula. Bagi kat saya sikit. Kita nak masjid memerlukan kos sebanyak RM70,000 nak buat mihrab, nak buat bangunan untuk apa dah bangunan penambahan bangunan sikit, lebih kurang nak pakai RM70,000 nak tengok mana. RM70,000. Lah dah ada 42 lah. Masya-Allah, banyaklah. 42. Tak banyak dah. Berapa ni? Kira dah tak ni? RM28,000 je lagi. Malam ni cukup kot. Halo. Pokok apa lagi? Cukup kot. Jadi insyaAllah siapa yang ada malam ni ikut tak bawa tak apa, balik start motor balik mai lain pun boleh, tak ada masalah. Nah, bila-bila pun boleh, lepas nak mula dalam masa terdekat dah insyaAllah, nak mula dulu tak kat mana ada. Nah, betul nah. Baik, yang keduanya kita nak iklan mengenai zakat. Nah, lalu dah berkenai kan, dah berkenai lembaga zakat Negeri Kedah ni, lalu dah berkenai dah yang mana lembaga zakat Negeri Kedah terus ditubuhkan di bawah yang maha mulia Tuanku Sultan. Ha, memang Duli Yang Maha Mulia betul kan? Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan terus tubuhkan lembaga zakat Negeri Kedah. Ha, maksudnya kita tak terikat dengan mana-mana. Kita tak ada kutipan duit tu, tak ada lah dana daripada kerajaan negeri, tak ada. Kutlah dari kerajaan persekutuan bagi duit kat kita, tak ada. Yang mana kita ni kutipan zakat kita ni hanyalah sekadar hanyalah daripada kutipan orang banyak zakat saja.
Ha, kalau kata dekat Iyak ni padi 1.5 juta, rasa boleh lebih lagi. Padi dekat Iyak ni bukannya sikit, boleh lebih lagi, 2 juta boleh lebih. Tu yang kita main turun kempen ni. Sebab kita dah dengar, kadang ada orang kata, ada orang kata, kita apa-apa ni buat drama, cerita kata dekat, macam kami tak tahu. Memang ada, tak tahu. Tak tahu dah tak mahu, memang ada. Saya main 3 bulan sini, dengar macam-macam lah. Dengar macam-macam, orang tak mahu banyak dekat, ada. Tak kira, ada mula-mula tu dengar macam-macam ni lah. Ada. Tak mahu, bukan tak mahu, tak mahu, tak mahu ambil tahu. Ada kan? Nah, jadi kita turun ini, kita nak kempen, nak cerita, kita nak tambah lagi kutipan kita, insyaAllah. Kita ni dalam kepala macam-macam perancangan nak buat macam-macam. Nah, saya main duduk sini turun 3 bulan pegang nak buat macam-macam, lepas-lepas balik duduk kalau muda pula. Bulan depan tak ada lah sini. Habis ya, ni forum terakhir kita letakkan, forum terakhir. Ada apa Datuk Imam kita kata tak dan, majlis dia tak dan. Tadi pergi ke tebuah, pergi cakap ke majlis dia. Hari tu dia kata tak dan lah, berapa forum kan majlis dia tak dan. Ini majlis yang terakhir. Datuk main pegawai kamu ni, kot dia nak buat pula kalau tak lah. Datuk Imam kita akan imai dulu dia cung. Main dengar kita punya forum. Nah, jadi kita nak tingkatkan lagi kutipan kita lembaga zakat ni. Target kita tahun depan tak banyak 300 juta. Ha, 300 juta kita punya target sebab perancangan kita macam-macam. Ya, yang setakat lah ni macam mana Ustaz cerita tadi, kita dah ada sekolah zakat. Sekolah zakat kita nak bantu golongan-golongan asnaf ni pi mengaji dekat sekolah mahad ini free. Pi mengaji situ free. Dan kita juga nak bantu ada pelajar-pelajar universiti masuk insyaAllah free. Kita nak bantu sampai tahun tu. Dan tahun depan insyaAllah kita akan ada klinik zakat. Tiap-tiap daerah ada klinik zakat. Doktor pun dah mai pelawar nak wakafkan masa mereka untuk zakat. Ada dah. Yang nak bagi ubat pun ada dah. Ha, sampai tahun tu kita nak buat. Nah, dan banyak lagi perancangan perancangan. Ada kita nak cerita sikit bantuan apa yang kita ada di pejabat zakat. Kita ada bantuan bulanan yang kita belanja berpuluh-puluh ribu sebulan di daerah Yan ni sendiri. Nah, kita kutip zakat 3.1 juta. Agih zakat 6 juta lebih. Jadi macam mana? Padi ni agak boleh tambah sikit kali ni, bagi agak seimbang sikit. Ya, padi kita ni agak kita boleh agih 6 juta kot, boleh kutip 9 juta, nampak seimbang cantik. Nah, macam tu. Kita sebab kita plan macam-macam. Kita ada bantuan apa lagi? Bantuan rawatan bulanan. Yang cuci buah pinggang apa dah, pinggang dah tak boleh nak proses lah. Nak kena cuci buah pinggang seminggu nak kena belanja 1000 lebih. Jadi kita bantu bagi dia bulan-bulan. Nah, jadi bantuan apa lagi malam-malam? Malam duk cek, duk goyang kaki kat rumah tu. Mesin cek lama dah. Kadang-kadang cek je tiba lekat. Buat lama. Dia duk ini lekat. Kerah dah. Aidan nak beli tak boleh. Pergi pejabat zakat minta malam. Takkan saya duduk 3 bulan ni tak tahu berapa boleh pergi lah. Mesti injek. Tunggu. Tapi tunggu susah lah. Tak susah je lah. Lagi lah senang tak payah lah. Layak lah. Dia masih lagi di bawah asnaf miskin. Bantuan apa lagi? Kalau kata palong-palong ni duk ambil upah menabung. Kan? Apa misi rumput. Buat apa lagi? Apa ayam tebu. Banyaklah apa benda hak saja nak beli barang tu, tapi untuk nak menjayakan diri sendiri nak tambah pendapatan, insyaAllah pergi pejabat zakat minta. Syarat ada apa? Syarat ada masih asnaf miskin, kena susah dulu lah, tak mampu nak beli. Dia buat apa dah sebelum ni, ikutlah kata dia buat upah misi rumput, nak pergi beli misi rumput, pilah pejabat zakat, kita bagi misi rumput. Baru ni kita bagi misi racun. Ada dua buat upah apa dah meracun ke bendang ni, duduk menabung padi ke bendang ni, kita bagi misi menabung padi. Jangan minta misi padi je. Minta misi padi kita tak bagi ya. Minta traktor. Ada tu kita kata tu. Ada. Macam saya dua kolam muda dulu. Jadi cerita kat majlis depan. Macam saya dua kolam muda tu, dia kata saya nak minta bantuan jahidari. Kita nak cerita. Saya nak minta bantuan jahidari. Saya nak minta bas biji. Nak minta bas biji. Apa nak angkut orang Kelang? Dia faham nampak sangat lah. Nak minta bas biji. Apa tak minta kapal terbang? Cepat sikit. Apa tak boleh lah. Cakap sikit-sikit. Cakap 1000, 2000, 3000 tu boleh. InsyaAllah. Nak apa dia kot ada kemahiran. Nak petari ke apa ke, nak beli apa dah MIG. Ampun boleh. Tak ada masalah. Nak? InsyaAllah. Baik. Sebab kita pernah buat. Kita pernah bagi bot sebiji. Kita bagi sekali dengan pukat. Kita bagi sekali dengan enjin. Tunggu hampir turunnya. Hampir turun lebih buat.
Tak lama lepas tu pun hilang, bukan hilang, ingin pun hilang. Itu masalah. Masalah ini macam tu. Tapi kita perancangan kita banyak lagi. Kita nak buka, nak buka kedai lah apa lah untuk nak bagi peluang ke Asnah ni. Bagi Asnah ni meniaga apa semua, dia pula lepas ni boleh bayar zakat balik. Dan kita dapat menambahkan kutipan zakat kita insyaAllah. Jadi sekadar pada itu iklan kita, kita nak masuk rokaan kedua, kita tak mau banyak. Ha? Rokaan kedua, jadi kita nak serah kepada panel kita balik, pusing balik sekali lagi rokaan yang kedua ni. Baik, tadi Ustaz dah cerita lah. Ustaz dah cerita kata kelebihan orang yang menginfakkan harta, kelebihan orang yang mengeluarkan harta bagi mahal, bagi cabut subang orang habis buat semua lah. Tapi Allah juga menjanjikan balasan bagi orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta Ustaz terangkan apa yang Allah janjikan ni, balasan bagi orang yang duduk apa dia duk genggam harta sampai tak mau nak bagi yang ni. Allah janjikan apa untuk mereka ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada round yang kedua malam ni. Alhamdulillah. Jemaah direktor tanya saya berkaitan dengan apa akan jadi pada orang yang tidak bersyukur pula, yang kadangkala dia menggenggam hartanya sampai jadi arak, tak bersyukur langsung dengan nikmat Allah. Ingat Allah pernah sebut dekat kita, orang yang bersyukur aku tambah nikmat aku. Siapa yang kufur, Allah tak kata aku tarik, tetapi ingat azab aku pedih. Inna azabi lasyadid. Ingat, azab aku pedih, kata Allah. Sebab itulah hari ini saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kadang-kala kita kena berfikir, bila kita duduk dalam daerah Yan ni, kita duduk pula di kampung Singkiak Payah ni, di kampung Singkiak ni, kadang-kala kita kenalah renung juga. Sekali-sekala duduk sorang-sorang, kita fikir. Fikir apa Ustaz? Fikir kebaikan yang kita nak daripada Allah. Kalau nak kebaikan tuan-tuan, kadang-kadang kita tak pernah berfikir untuk apa yang kita buat. Sebab itu cuba kita ambil masa. Orang putih panggil take time. Sebab ya, Ustaz tak tahu cakap orang putih ya. Take time, ambil masa sikit, duduk sorang-sorang, baik kita fikir. Kita renung tuan-tuan, apa kebaikan yang kita nak. Sebab itu bila Allah kata orang yang bersyukur, Allah tambah nikmat dekat kita. Syukur, syukur ni makna apa? Syukur atas apa yang Allah bagi dekat kita. Syukur orang ni tuan-tuan, bila ada dia tak pernah syukur, kan? Bila tiada, benda tu dia kesalkan. Isteri dia ada lah, elok isteri dengan suami duk ada, syukurlah. Sekurang-kurangnya kita ada isteri, boleh juga duk apa nama cerita masalah kita pada isteri tu, kan? Kita balik sambil duk buka baju ceritalah, kan? Sambil duk buka baju forum, habis forum malam ni, balik sampai di rumah cerita dah kat bini. Dia kata abang tadi bagilah RM5 kat masjid. Bini dengar, oh bagus, kan? Kita balik cerita, benda sikit-sikit pun cerita, kan? Abang tadi balik kan, duduk lalu kot nak main rumah kita ni, rokok daun terlepas kot bawah, cari-cari tak jumpa lah pasal spek tak bawa. Dia bawa pergi rokok daun pergi masjid tu, kan? Tak apa tak? Pulang benda tuan-tuan, rokok daun pun dia bawa, sebab tu lah beli baju semua kena ada poket atas, kan? Tuan-tuan, apa-apa rokok daun, kan? Kita tengok ni, balik cerita, syukurlah ada bini, kan? Ada orang yang tak ada isteri, duduk sorang-sorang, isteri mati, tuan-tuan, duduk melegu. Kita alhamdulillah ada isteri, boleh balik cerita, syukurlah, syukur. Walaupun isteri kita kaki beletir, ha? Dia kata, Ustaz, saya menyesal lah awak, beletir kuat. Beletir pun tak apa, tuan-tuan, letiran isteri ni benda yang akan bawa kita syurga. Pasal apa? Sebab sabar.
Lepas tu bila dapat isteri yang berhentian kuat, patutnya kita kena terima kasih. Alhamdulillah, syukur dapat isteri yang berhentian kuat. Ustaz, isteri saya tak berhentian. Tak berhentian pasal bisu. Dia berhentian tak apa kan? Jadi tu cerita, cerita buruk. Dia duduk percaya, cerita buruk. Dia duduk dengar dah di Sohel lah. Cerita ni, dia baru nikah dengan bini dia seminggu. Rupanya bini dia kuat berhentian. Dua seminggu boleh gagah tahan lagi. Dua minggu lepas nikah tu boleh gagah lagi lah. Masuk sebulan tak boleh pindah. Bini kuat berhentian. Tuan-tuan, buka mata pagi tu berhentian lah. Ada yang benda tak kena. Tutup mata malam, berhenti berhentian. Duduk sebulan dia tak tahan. Dia kata malam ni kena lah. Dia pi kat bini dia, dia tengok bini dia tidur. Dia pergi terjun, stun kat bini dia. Jangan duduk dalam kan. Stun sebab dia suruh ikat, dia ikat bini dia. Ikat bini dia, dia ikat mulut bini dia, dia ikat mata bini dia. Bini dia duduk rotok. Dia cepuk bini dia, pergi di belakang rumah dia telaga buruk. Dah ke telaga buruk kan. Dia buang bini dia duduk dalam tu. Buang lepas bini dia duduk dalam telaga buruk. Tengok. Dia balik rumah, dia gabung tangan. Dia kata, lega. Malam ni tak ada orang boleh tiap dengan gorak dia lah. Dua hari, dia duduk melengur. Tak tangan atas dia. Dua seminggu, tak boleh dua. Masuk minggu kedua, dia pergi balik. Tengok dia selaga buruk, nak ambil balik bini dia. Saya tak boleh duduk lah, tak boleh tahan lah. Bini tak ada. Dia pergi bawa tali. Suar kot selaga buruk tu tali kan. Suar, dia cerkah bini dia. Oh, Pa, apa Pa? Bini dia jawab. Dia tersah bini aku ada hari ni. Ni ambil tali ni, naik. Dia tengok, ada retak. Haa, sah bini aku dah, dia kata. Pa, ni abang tarik ni naik lah. Bunyi dia lah. Dia pun tarik bini dia. Tarik, yang naik jin. Bukan bini dia. Dia tanya, weh jin, mana bini aku? Dia kata, aku duduk bawah pun tak tahan tau. Bini hang kuat berhentian. Tentang nampak, dia cerita buruk, dia nak percaya. Tentang dia dikasih sekalian. Nak cerita kata, bini kuat berhentian ni satu benda yang kita kena syukur lah. Syukur. Begitu juga dengan keindahan hidup kita. Hidup kita ni, tuan-tuan, jangan serius sangat. Nah, ni mungkin tidur, cok. Cuma senyum sikit. Senyum tu pun satu kenikmatan. Ni daripada kecil sampai tua tak pernah senyum. Misai ni bertaring. Tahu jadi sajen misai lah duk tu. Semua budak takut dengan dia. Serius. Orang tu dah kata serius gila. Tengok. Jangan serius sangat belajar senyum. Kan? Senyum tu satu sedekah. Atau kata sedekah tu. Kadang-kadang tabung majlis lalu lintas pun dia senyum. Orang pula tahu kan senyum. Sedekah. Nampak dia punya tak faham bahasa. Harap kau orang sekian lah. Dia cerita orang Zimbabwe. Afrika Selatan. Tentang nampak tak kita? Sebab tu ketika mana Allah berikan kita kenikmatan syukur. Ada orang yang kadang-kadang dia tak syukur dengan apa yang dia ada. Orang ni jenis ni dia lupa pada perintah Allah. Tak pernah syukur. Allah bagi dia nikmat yang bermacam-macam nikmat. Tapi tak pernah syukur, tuan-tuan. Orang yang macam ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Allah sebut dekat kita, dan ketika mana kami berikan peringatan kepada manusia. Manusia ni siapa? Kita lah. Kan? Kita lah manusia. So bila mana Allah bagi peringatan, Allah kata, falamma nasu, kamu lupa peringatan yang kami bagi. Maknanya tak syukur lah. Allah peringat kita macam-macam, tapi tak pernah ingat. Allah kata sedekah, dia kata tak mau.
Allah kata banyak infak kamu pada harta kamu pada jalan Allah. Tak nak. Kamu tinggalkan maksiat. Tak nak. Tinggalkan yang bukan milik kita. Jangan ambil bukan milik kita. Tak nak. Semua tak mau. Ketika mana peringatan yang Allah bagi kat kita, tiba-tiba kita lupa. Bukan takat kita. Bahkan kadang-kadang yang diberikan peringatan hak itu kepada orang-orang yang beriman, kadang-kadang kita lupa kepada peringatan Allah. Dan tuan, agak-agaklah kalau saya full stop dekat sini, saya berhenti dekat sini, saya tanya soalan. Tuan-tuan, soalan PT3. Nah, ada jawapan multiple choice. Saya jangan bimbang lah. Apakah akan jadi pada orang yang lupa kepada perintah Allah? Ha, soalan dia. Saya ulang. Apakah akan jadi kepada orang yang lupa kepada perintah Allah? A. Masuk neraka. B. Diseksa di akhirat. C. Oh, Allah bagi dia nikmat. D. Semua di atas bukan jawapannya. Tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan aku nak pilih seorang. Taubat dia tunduk lah. Semua jadi kepala korak tuan-tuan. Duk kacau korak dia sentuh. Ha, agak-agak tuan-tuan ni, boleh SMS 22999. Ayat. Agak-agak jawapan kita apa? Kita puakkan, oh neraka lah ustaz, orang hak lupa perintah Allah. Tak. Jawapannya ialah C. Allah bagi kita nikmat. Baik. Takkan orang lupa Allah bagi nikmat? Dia buat dia nak Allah habis. Allah kata, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Dan kamilah yang akan membuka kepada mereka seluas-luasnya pintu segala nikmat. Oh. Orang hak lupa kepada perintah Allah, yang tak ikut perintah Allah, yang kadang-kadang dia tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat dia, tiba-tiba Allah buka pintu nikmat. Ya. Betul ke ustaz ni? Ya tuan-tuan. Sampai bila? Ada limit dia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai Allah kata mereka seronok dengan nikmat yang kami bagi dekat mereka. Tiba-tiba Allah kata kami tarik nikmat itu secara mengejut. Baghtah. Tiba-tiba kami tarik. Tengah duk seronok dengan kenikmatan yang mereka rasa itu nikmat mereka, setelah mereka lupa pada Allah, tiba-tiba Allah tarik nikmat itu secara mengejut. Tiba-tiba. Jangan main-main. Lupa dekat Allah, dia duk syakah tengok. Aku sembahyang jemaat tak nampi. Tapi kereta Porsche aku pakai. Contoh-contoh. Bukan aku singkat lah. Di tempat lain ni. Kan? Aku sedekah benda. Tapi tengok harta aku berlambak. Jadi serupa lagu Fir'aun. Lagi lagu serupa apa? Tu Qarun. Yang mereka tak pernah syukur. Tapi mereka kata ni, kami punya ni ilman indi. Kami ada ilmu di sisi kami ni. Harta yang kami dapat ni pasal kami ya. Bukan pasal orang lain. Pasal kami ya. Ini orang sombong. Kan? Kita buat benda. Tengok-tengok naik tangan. Menega. Tak pernah bayar. Tapi tukang van tu. Tuan. Tak pernah keluar zakat. Tiba-tiba boleh beli kereta Mitsubishi. Kereta pick up sahab. Punya besar. Dia kata, han tengok tak ada apa pun. Betul. Tapi tunggu masa dia. Iza hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai satu ketika kamu tengah seronok dengan nikmat yang kami bagi, waktu tu Allah kata kami tarik nikmat itu secara mengejut. Mengejut tiba-tiba. Tengok. Sebab tu kita kena beringat. Orang yang kadang-kadang bila dia duduk dalam keadaan macam tu, dia tak beringat. Tapi bila kadang-kadang Allah jatuhkan dia, maka masa baru tu lah dia akan
tersedar dan tersentak dari lamunan. Nah, lamunan terhenti. Gelak tetap tu tajuk lagu. Kalau kan apa nak kita? Sebab itulah yang inilah kita nak ajar diri kita. Sebelum apa-apa berlaku, kita nak biar kita terkesan dengan apa yang Allah berikan kenikmatan dan peluang ni untuk kita. Jadi orang yang kadang-kadang dia tidak bersyukur, maka ingat, memang nampak macam indah dan nyaman hidup dia, tapi rupa-rupanya hidupnya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita lah macam tadi Ustaz Syafiq sebut, bukan pasal duit ringgit tuan-tuan yang membahagiakan kita, dan bukan pasal duit ringgit, tapi kadang-kadang bila kita sedekah tuan-tuan, hati kita jadi tenteram, seronok tuan-tuan. Sebab tu kita belajar sesuatu daripada apa yang Quran sebut. Belajarlah sesuatu tuan-tuan. So kita main duduk dalam masjid ni, kita duduk jumpa orang tuan-tuan, macam-macam orang jenis kita jumpa. Dan ada hak perempuan, ada hak jenis senyum, ada hak jenis pemurah, ada yang jenis kedekut. Semua ni lumrah alam Allah bagi jadi. Sebab kita kena belajar dengan setiap orang yang ada. Dan sebab tu bila kadang-kadang Allah berikan kepada kita dengan beberapa kaedah ni, kita kena lihat ni hak duduk di sekeliling kita ni orang yang macam-macam. Sebab tu bila kita sedekah, kita zakat dan kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi, inilah satu keindahan yang akan kita dapat dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, belajar untuk kita banyak memberi, untuk kita belajar sesuatu daripada pemberian nikmat yang Allah bagi dekat kita. Nah, jangan kedekut. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi pernah pesan dekat kita. Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am wa salla bil lain wa nasun niyamun tadkhuluna al jannata bisalam. Orang yang nak masuk syurga dengan selamat, Nabi kata, sebarkan salam, beri orang makan, semayang tengah malam waktu manusia lain semua tidur, semua tengah tidur, semayang bangun. Dan waktu tu Nabi kata, tadkhuluna al jannata bisalam, masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat. Dia kata, oh ustaz, kalau begitu ustaz, kita tak usah semayang fardu lah ustaz, pasal kita buat tiga ni boleh masuk syurga lah. Penampak mau. Ni mana orang tak faham. Ni antaranya. Jadi satu apa tadi? Bagi salam. Yang kedua apa? Bagi orang makan. Maknanya nak abang kata jangan kedekut. Kan? Kalau nampak ustaz tengah makan, tolong bayang kat ustaz. Ustaz, kot mi udang kan? Bawa di sebelah ni kan? Dibatkan mi udang tulang kan? Mi tulang. Mi tulang. Kan? Nampak ustaz tu kan? Itu bukan ustaz Syafiq ke tu? Ustaz, belajar dah. Kan? Tuan-tuan nampak tak kita? Sebab tu bila belajar orang makan, orang yang macam ni, dia boleh mengurangkan sombong dia. Yang ketiga, bangun tengah malam, waktu manusia lain semua tengah tidur. Nampak tak? Saya Syafiq tanya lah, ni tulang tang ni banyak tu, ada bayaran dulu. Pasal kena bawa lah. Tak bawa dia main lain tu, tuan-tuan. Baik, sebab tu bila kita sebut benda ni, semua ni melibatkan kepada nilai akhlak seseorang. Banyakkan bersyukur, insya-Allah kita akan dapat manfaatnya nanti. Okey, saya berhenti di sini dulu bagi memberi ruang nanti kepada Ustaz Syafiq yang mai jauh nanti. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sebutkan pada round yang pertama dan rakaat yang kedua ni akan mendapat keseimbangan di antara kedua-duanya. Dan mudah-mudahan kita boleh bawa balik dengan kadar yang baik. Dan yang paling mustahaknya, beramal dengan apa yang telah kita ada. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Kalau pokok buah, kalau pokok bunga retak, sampai mati pun tak ada buah. Kan? Jadi nak abang kata, kita beramal dengan ilmu yang kita ada, dan pegangan kita masih lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Okey? Jaga diri elok, jaga lidah, jaga lisan, jaga akidah, jaga ibadah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang telah kita sebutkan pada pertama dan round yang kedua ini, insya-Allah. Terima kasih banyak.
Nah, jangan marah-marah, senyum banyak-banyak. Aku qul li hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada panel yang pertama. Kita habislah bahagiannya. Tapi tadi saya pun nak serayak dada. Dia dah kata, tak bersyukur. Jadi pula ni, nak apa? Kata, ay. Kata kat aku kan? Dah. Ni nak abang kata kepada, nak abang kata tuan-tuan, kita dalam nak buat kebaikan, nak infak, nak bersedekah, nak berzakat, atas kemahuan diri sendiri. Tak habis lagi, jangan lari. Kau ada lari dah, ada lagi satu orang ni, penutup. Kau lagi kita ambil, tak habis lagi, ada satu lagi. Dalam kita nak buat kebaikan, nak bersedekah, nak berwakaf, nak berzakat, atas kemahuan kita sendiri. Kalau kata mau, tak ada masalah. Nak cerita pengalaman lagi lah. Yang berjabat zakat, pula-pula dulu. Macam kita dah tengah tunggu kaunter, main lah kalung tu bulan puasa. Ujung tahun, bukan bulan puasa. Ujung tahun dia main, dia bawa satu uncang. Oh, ada haji kita ada mana ni. Alhamdulillah. Baik, bawa satu uncang dia main kat saya, bawa dalam plastik, dia main tuang depan saya. Dengan duit siling, duit seringgit jenuh aku nak kira. Duit siling, duit seringgit kira-kira dah ada lebih kurang 300 lebih. Dia kata hak ni saya niat nak bayar zakat juga, saya nak saya berniaga ni tak boleh terang mana. Tapi saya himpun sehari kadang ada 2 ringgit, kadang 5 ringgit, kadang 10 ringgit. Himpun hari-hari, niat betul nak bayar zakat. Nah, abang kata, mau sungguh. Kalau kata mau, tak ada masalah. Dia kata, saya niat memang saya nak bayar zakat. Dia kata, saya ada buat meninggal santan ni nak beli Ropadil. Kadang-kadang boleh 50 ringgit. Dia kata, tolak pergi tolak main nak beli Ropadil. Tengok ada baki, tengok 2 ringgit, 2 ringgit. Tarik pun lantar pun. Hujung tu dia main, dia tuang depan kita kali dengan duit siling. Pun dia tukar dulu, dah. Duit tu lah ada pun dia mentor kita. Ni kemahuan orang yang mau. Kita ni jangan tunggu, jangan tangguh. Kata nak tunggu, nak ada duit dulu, barulah nak sedekah. Nak ada duit dulu, barulah nak wakaf. Jangan macam tu. Nah, jadi sebagai pengakhiran penutup rumusan kita pada malam ni, kita minta Ustaz bagi tips. Macam mana kita nak rezeki kita ni menjadi satu keberkatan. Rezeki yang kita cari, harta yang kita cari ni menjadi saham di akhirat nanti. Minta Ustaz menjelaskan dan merumuskan terus forum kita pada malam ni. Silakan Ustaz. Dan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Saya tak mahu lah tengok memandangkan muka tuan-tuan pun macam menyakap kapet dengan nak belok lah. Dia ni dia cakap lah mahu masa putih kalau dia ni. Jadi saya akan cakap sikit lah tuan-tuan. Sabar. Dan sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, saya dah kalah mahu saya lah. Okey, tuan-tuan, ada beberapa benda yang Islam ajak pada kita nak dapat keberkatan. Tadi saya nak cerita sikit berdasarkan pada berkat tu apa. Berkat ni apa tuan-tuan, adalah satu benda yang disebut ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Benda ni tuan-tuan pernah ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, satu Yahudi. Dia mai, dia tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, yang kata berkat-berkat yang Nabi hamba abang berkat tu apa. Kita faham lah berkat tu apa. Kalau banyak-banyak lah, kalau sikit-sikit lah, ni apa celah tu lah berkat lah, baunya tak boleh dengar ni. Kau tak faham konsep berkat tu apa. Kata Imam Hasan Basri, tanya pada Yahudi ni, apa dah tengok anjing? Dia kata benar. Apa dah tengok kambing? Dia kata benar. Dia tanya Yahudi tu, anjing sekali warna apa ekor? Dia dah ada tu dari ekor, 8 ekor, 9, 10, macam tu lah. Kambing, maksimum warna apa ekor? Dia kata, seekor, 2 ekor, macam tu lah. Imam Hasan Basri tanya dia, aku nak tanya kan, di dunia ni, yang tengok sekarang ni, kambing banyak ke anjing banyak? Dia kata kambing banyak. Hang pernah tengok satu kandang yang penuh dengan ratusan kambing? Dia kata pernah. Hang pernah tengok satu kawasan yang penuh beratus-ratus ekor anjing? Dia kata tak pernah tengok. Anjing ada seekor, 2 ekor, ada berbelah sekali, ada 3-4-5 orang pula. 3-4-5 ekor duduk lewat, duduk-duduk kadang perumahan tak siap ada 3-4 ekor macam tu ya. Dia kata mana pergi anjing yang beranak banyak-banyak tapi dia, macam tak ada kat dunia ni. Tapi kambing banyak seekor, 2 ekor. Bahkan kambing ni pula mengalami proses orang duk makan. Siap ada orang sebelahnya, orang makannya, buat pulai lah, macam-macam lah, golek lah apa semua. Golek, gelek apa semua macam-macam orang buat. Jadi penggunaan kambing terlalu banyak. Nak nisbah kepada anjing orang tak makan, beranak pun banyak, sepatutnya dia banyak. Mana pi kambing yang banyak tu? Mana pi anjing yang banyak? Sebab apa kambing yang banyak dalam dunia ni? Maka Yahudi tu dia kata, betul juga.
Imam Hasan Basri tanya dia, entahlah sebab apa kambing banyak dan anjing tak banyak. Dia kata anjing ni sifat dia, dia menyalak daripada malam ke cerah. Kungkang, 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 kungkang menyalak. Cerah, subuh lena. Dia tak berhenti, dia tidur waktu pagi tu. Berbeza dengan kambing, dia akan menyalak di waktu malam. Dia akan tidur di waktu malam. Sampai dekat-dekat dengan subuh pagi tu, dia akan bangun dan menulis. Sebab tu Nabi SAW menyebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan pada umat aku di waktu paginya tu. Berkat dari waktu pagi. Tuan-tuan nampak, benda tu yang Nabi SAW sebut sebagai keberkatan, dia luar biasa. Ada macam Nabi SAW sebut tentang masa lah. Akhir zaman ni, setahun rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari masa sejam. Sejam rasa macam beberapa saat lah. Kita pun tak tahu 2016 di mana tak hilang betul. Kita pun tak tahu 2017, kita tak tahu lah bulan 10. Tak lama nak habis, tahu nak masuk bulan 2018. Masa bergerak begitu cepat, kita pun tak tahu. Dulu kita jumpa anak-anak, anak-anak kita, anak-anak kita, contoh lah, jiran kita ke siapa kan. Kata main siap anak ni nak kahwin, nak 2 orang, 3 orang, Allah cepatnya masa bergerak. Kita rasa laju. Padahal masa 24 jam bergerak macam biasa. Tapi keberkatan tu kita katakan apa? Milik Allah SWT. Hari ini muslimin rahmati oleh Allah SWT. Macam sahabat tadi, bukanlah hidup miskin tu tak ada berkat, hidup kaya ada berkat. Semua tu nombor dua, nombor satu, nombor dua. Yang pertama, kalau kita ikut apa yang Allah SWT suruh dan kita elakkan apa yang Allah SWT tak suruh kita buat, maka di situ hidup kita Allah bagi barakah. Orang nampak macam tak kaya, biasa, relax, tapi Allah bagi ketenangan. Ada anak 10 orang, seronok pergi makan, makan ramai-ramai. Allah bagi satu keseronokan luar biasa. Kerana kita pergi kedai, kita tengok, kita duduk makan tuan-tuan. Kita makan di kedai, tentu. Lepas tu kereta turun dengan kereta besar-besar ni. Kereta hebat-hebat turun 5 anak. 2 suami isteri, 3 orang anak. Masing-masing order lah. Order mamai, order macam-macam lah. Lamb chop lah, apa chop lah, apa semua order-order, makan. Kita, anak 5 orang pak, family. Tapi order si goreng ayam 3 je lah. Share seorang segi. Sebab duit tak ada orang ni. Tapi seronok nak makan luar. Bawa lah usung semua. Usung lah semua kereta. Kereta biasa lah, kereta kancil hak lama tu. Lampu petak tu. Tu pun semua hancur sebelah lah. Kereta tangan ni lompat sangat ni. Sakit syarat tengah jalan pula. Duduk lah kereta dia tu makan. Tapi 5 orang duduk dimakan di meja ni, tak sama dengan Allah bagi 5 orang duduk dimakan di meja. 5 orang duduk dimakan di meja ni, masing-masing pegang handset, dia tengok handset. Anak tak cakap dengan mak, mak tak cakap dengan ayah, ayah tak cakap apa. Masing-masing walaupun duduk depan family, tapi kawan dengan family orang lain. 5 orang tadi yang susah tu, yang kita rasa tu berkat tak ada hidup dia tu, dia tu miskin tu, tuan-tuan tengok 5 orang duduk makan je nak. Hak anak kecil di sekolah tadika tu duduk sembang dengan mak dia cerita pasal tadika dia. Hak kakak dia tingkatan tiga duduk cerita dengan adik form 1 dia. Hak mak dia duduk sembang dengan bapak dia. Menyilang mindset tak ada. Nasi main 3 bungkus pakai 2 share makan seorang sikit tu. Kehidupan mereka tu rasa harmoni seronoknya tu. Walaupun tak kaya mana, sini kaya belagak lah. Dengan macam-macamnya Allah SWT tarik keberkatan daripada kehidupan. Bila kita jauh daripada Allah SWT, perangai sombong ni akan main. Bila kita rasa hidup kita ni milik kita, kita jauh pada Allah, orang yang sombong akan main. Sombong ni tak bagus lah tuan-tuan. Tuan-tuan kata ikan gelisah. Pula ikan gelisah. Ikan gelisah dia jarang senyum. Dan kau ikan gelisah kan? Macam ikan gelisah senyum mesra dengan orang. Dia duduk pun susah kan? Ada ikan gelisah duduk dua orang, duduk pedai mama, dia buat minum teh tarik apa dua orang. Dia ada kawan-kawan kan? Dia kira dia. Dia tengok muka kanan dia tu. Babak di dalam sini, jalan sana. Dia ingat ekoran tu dia punya. Dia ingat ikan, dia ingat ni apa, belalang apa kita duk lempak bagi kat dia. Serangga yang kita duk bagi tu, dia ingat dia mencari sendiri. Batu-batu putih hak dalam ekorium tu, dia ingat dia punya kawasan jajahan, teritori dia. Dia rasa tu tempat dia. Ekorin tu dia punya, ayak tu dia punya. Dia tengok kita tak senyum langsung tengok kita. Dan dia tak mau orang lain duduk dengan dia. Dia tak tahu kalau aku nak bersih, aku nak abadkan, kalau aku buat keluar, tak ada 3 minit yang duduk luar dia arwah.
Batu tu aku yang beli, aku buang tak tahu apa. Serangga aku nak lempar kerang ni, ingat anak makan. Tak, bukan hari. Aku yang beli, kita kata tuan rumah. Tuan-tuan, kita geram kegelisah sebab dia berlanggar. Macam itulah Allah marah kita. Kita hidup di dunia, kita rasa kita ni hidup ni kita punya. Kita ambil tahu, kita hidup ikut dan kita aja. Kita rasa dunia ni kita punya. Kita rasa isteri kita tu kita punya. Anak kita punya. Kereta kita punya. Tahu Allah tak kan punya, aku yang punya. Sebab betul kalau milik hak kau memiliki dia. Walaupun nama hak milik kekal, kita beli rumah kan, taman baru buka tu, hak milik kekal, muhum. Kekal kat mana? Umur 80, tak umur tu arwah, aku arwah. Orang tu tak ada kekal dia. Dunia ni semua tak ada kekal dia. Dia saja hantar, dia pun kita tak percaya kat belikan dia. Tak, tak kekal. Allah kata, hampa milik aku. Inna lillah wa inna ilahi raja'un. Ha, kan balik main kepada aku. Yang hang hidup di dunia sombong, tak kabur, tak semayang, jadi lawan pada Allah SWT, lawan hukum Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita rasa dunia ni kita punya. Maka kita hiduplah, membujuk lalu melintang patah. Anak semayang tak mau semayang, isteri nak ambil berat dengan agama tak ambil berat. Maka kita hidup dalam keadaan kita hari ni. Sebab tu kita tengok banyak hari ni masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Timbul manusia yang dia punya fahaman dia tu, yang kita sebut sebagai sekular. Fahamannya tu disebut sebagai yang kita katakan sebagai fahaman sebagai liberal. Dia nak agama, dia nak nama dia kekal Islam, tetapi dia jadi orang yang menentang agama Allah. Dia kata memang aku tak pakai tudung, tapi itu aku itu antara aku dengan Tuhan aku. Mana yang ambil tahu? Aku nak semayang, aku tak mau semayang, itu hak aku. Sebab kuat aku yang punya. Dia main cakap-cakap macam tu. Dia main peringkat menghina agama Allah SWT lebih kasar lagi. Semayang buat apa? Dia tunggang tonggik, tergolek, tunjuk bungkok dengan orang. Zakat buat apa banyak? Tuan-tuan tahu dalam internet, tuan-tuan pergi tengok. Kuntuk zakat berapa itu. Antaranya dia kata zakat apa dia? Zakat ni punca orang jadi malas. Sebab kawan tu duduk berjalan, dia duduk suak dia, bagi dia, bagi dia, bagi dia. Hantau, selagi hantau bagi duit, selagi tu dia tak kerja. Sebab itu dia jadi malas. Aku kerja, duit aku, titik peluh aku, bapa guna bagi kat itu pula. Kalau dia kerja sendiri kan ya? Dia kena zakat ni, ajak orang jadi malas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan semua duit yang bagi kat dia, 25% ya. Bukan ambil duit bagi kat dia, kat nebeng, kat bayar rakyat bagi kat dia. Tak, sikit dia bagi. Tapi manusia tak faham, dia jadi manusia yang derhaka dan sombong dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita jadikan keberkatan yang besar dalam hidup kita. Allah gunakan benda besar dalam kehidupan kita hari ini pada keberkatan masa. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk muka bumi ini bertakwa dengan aku, aku buka rezeki langit dan bumi. Kecut sama macam jadi pada yang Allah SWT sebut kaum Sabak. Kaum Sabak ni tuan-tuan, taman ni bawah Allah bagi negeri dia Yaman tu punyalah. Kita katakan subuhnya tu, pokok ni kira hal empat macam tu je. Benih tu, naik pokok, buah, elok, mewah negara. Sabak dulu adalah satu negeri yang penuh dengan kemewahan, buah-buahannya, dengan sayurnya, dengan cantiknya semua. Tapi apa berlaku? Mereka derhaka dengan Allah SWT. Mereka ada empangan ma'arif, empangan besar ni, tinggi ni sampai tinggi tu. Manusia besar ni, tinggi kecil tu ya. Kita besar tu, empangan bapak besar tu. Faham? Gedak ni apa kena nak balik ke ni? Tapi ni leceh jadi forum panel kedua ni semua dia buka balas tu ya. Kita ni besar ni lah, kata contohnya cik tu, tu empangan dia besar. Mereka derhaka dengan Allah. Empangan tu penadi utama nak salurkan ayat pada tumbuhan mereka. Tentang Allah musnahkan kaum Sabak dengan apa? Tikus, Mickey Mouse. Dua ekor Mickey Mouse main, gigi kat bawah tu, lama-lama, lubang. Tekanan ayam yang sangat kuat di bawah tu, bila ada sikit dia lubang, mula dia keluar setitik, dua titik, dia keluar. Tekanan yang terlalu kuat menyebabkan empangan tu roboh dan seluruh negeri itu jadi banjir, rosak. Sayyilal alim, Allah sebutkan suruh Sabak. Habis rosak negara tu, kemudian Allah temukan pokok-pokok yang pahit dan peduli di sekitar kawasan tu. Sebab dia berderhaka dengan Allah SWT.
mari kita ambil pengajaran daripada kisah Sabak ni, kita jadikan barakah dan negara nak jadi berkat ni, bukan sahaja orang pemimpin, pemimpin je dah. Satu yang nombor dua nak dapat berkat, kita hadapkan di bawah ni, taat perintah Allah SWT, ikut apa ajaran diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, sebelum saya sorang mic, saya nak berikan tuan-tuan satu benda hadiah. Hadiah tu adalah satu kisah sejarah Arabi ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala alimni khaira. Dia mainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku benda yang baik. Apa-apa lah benda baik ajak aku. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata kat dia, hakatalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah wakbar. Tak kalimah yang sebut. Maka dia buat apa? Buat apa dah dia ni? Dia pun kira tau. Dia jelawak sikit ni. Arabi, Arab, Badui dia jelawak sikit. Dia main, wa la ilaha illallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia buat cekira tu, dia jalan. Sambil kira tu, sambil dia jalan. Tapi fokus dia bukan ke jalan, dia kira. Walaupun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai dekat situ, dia patah balik, dia pusing, dia main balik kat Nabi. Nabi tengok dia, Nabi SAW senyum kat, tengok dia. Nabi kata, tafakkar al-ba'is. Nabi kata, ada laku benda tak puan tinggi pun kat Yahud. Dia main, dia kata, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wabar. Haza kullu lillah. Sama ni, dia kata, wahai Rasulullah, aku main kat kamu, minta satu benda untuk aku, supaya aku boleh buat benda baik. Tapi aku rasa, aku sungguh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, aku rasa semua tu macam untuk Allah je. Aku tak ada apa pun. Aku kira macam-macam, Allah je dapat. Aku tak ada apa benda baik pun. Nabi kau lah nak bang tu, Nabi tergelak awal lagi dia. Dia macam lawak sikit, Arab ni. Nabi SAW kata kat dia, bila hang kata subhanallah, Allah akan jawab, kata, sadaqta, betul apa yang hang kata tu. Betul, aku Tuhan Maha Suci. Betul, tidak ada Tuhan melainkan aku. Betul, la ilaha illallah. Betul semua benda tu. Kemudian Nabi SAW ajak dia tiga doa. Apa dia? Allahumma ufirli, Allahumma rahamni, Allahumma rizukni. Setiap kali yang kata tu, Allah akan jawab, qad fa'altu, qad fa'altu. Aku dah buat dah benda tu. Maknanya, yang kata Allahumma ufirli, Allah akan jawab, qad fa'altu, aku dah buat dah. Maknanya, aku dah ampun dah dosa. Allahumma rahamni, Allah akan jawab, qala fa'altu, aku dah buat dah. Maksudnya aku dah bagi rahmat dan aku dah kesian dekat hang. Yang ketiga, Allahumma rizqni, ya Allah bagilah rezeki pada aku. Allah akan kata, qala fa'altu, beri rezeki pada aku. Jadi tuan-tuan, bagi doa yang kecil ni kalau boleh, saya tinggalkan tuan-tuan dengan amalan mudah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan sekali tuan-tuan sebut tiga perkataan tu pada yang, nah, kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Sekali dia sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa buat malu kampung-kampung puan dah sikit sorang. Apa dia tikut kena anggap kalau dia balak ni pahal. Buat sikit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, 3, 4, action. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha sikiap ni cerita. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma rahamni, Allahumma rahamni, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni. Okey, saya sebab balik main. Kalau tuan-tuan tak ada tuli, tuan-tuan tak ada tuli, doa ni saya ada upload dalam Facebook saya. Tuan-tuan search Muhammad Syafiq Facebook tadi tu, ada doa tu tuan-tuan ambil copy, buat dalam Word, besarkan dia punya font dia tu, peringkat lock tukar ni 2 minit dah kot. Faham ke dok ni? Tak tahu saya cerita apa, copy paste yang minta, copy OS lima. Letak apa lah, tanya anak-anak boleh patah lah buat macam mana. Dia orang tu ada dalam Facebook saya, maksudnya saya nak pakai dulu. Okey, saya selamat balik. Ada bila topik selamat tuan tu. Baik, terima kasih Ustaz Syafiq dan Ustaz Nur Aswar dan memberi ruang masa untuk kita berforum pada malam ni. Alhamdulillah malam ni masih terkawal, kita habis pukul 9.10 minit. Minggu lepas kita forum dekat Masjid Sungai Lima sampai pukul 10 rapat. Tapi tak ada masalah, kita cukup seronok, kita kata pukul 11 habis. Boleh! Semua tu lepas ni cukup responnya. Kita kata kita cerita apa kita cakap, mah kena bayar macam ni. Kita pisang mah kena bayar. Lepas pun no. Kita pun no. Kalau kita sebelah boleh lagi dapat bayar. Tapi tak mahu lah.
Itu. Tapi alhamdulillah. Baik, maka habislah kita forum kita pada malam ini. Ada sedikit pengumuman. Nah, pengumuman macam mana yang pertama tadi mengenai pembangunan wakaf untuk suara masjid kita ni. Dan yang keduanya, minggu depan Jumaat macam ni juga lepas Aisyah dekat taman saya, dekat Tupah. Ha, taman saya tu, taman Tupah tu yang dekat Kaltek Barunai tu, kita buat hari Jumaat malam lepas Aisyah forum bual bicara ilmu bersama Ustaz Haslin Bollywood dan juga Ustaz Lufi Amir. Kita buat dekat Padang Bola. InsyaAllah kita doa sama-sama tak hujan. Kita buat tu, pi lah ramai-ramai. Malam malam ni kalau ni hantai, malam tu bawa hantai juga. Nah, jangan lupa bawa hantai sekali. Kita pun insyaAllah lah, lebih kurang macam tu juga. Kita nak tambah sikit surau kita ada 6 sahur ya. Kita tambah sikit lah, berapa sahur lagi. Nah, insyaAllah. Baik, apa dia lagi nak cerita kata? Habis kot setakat tu ya. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel kita. Kita ucap terima kasih banyak-banyak tuan imam kita yang mulia apa semua soleh eh. Kita ucap terima kasih semua kepada JK-JK Masjid yang bertukar lumus untuk menjayakan forum kita pada malam ini. Dan juga muslimin muslimah yang mai tunggu sampai pukul 9 ni. Alhamdulillah. Nah, yang mai pada jauh pada. JK Masjid bukan mabuk, mai pada mabuk. Terima kasih Haji. Amai jauh. Alhamdulillah. Jadi sekadar daripada itu, kita semua doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni menjadi umat Islam yang terbaik dan kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.